Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Tentunya bersama Haris, saya host Export Expert Talk yang menghadirkan expert di bidang ekspor yang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dalam luar negeri. Nah, pada kesempatan pada hari ini, Sabtu, hari ini sudah masuk ke episode ke-37. Nah, hari ini kita kehadiran milenial yang menghadirkan inovasinya menyelamatkan dunia. Jadi, kita bicara mengenai inovasinya Mas Rian dulu ini. Nah, Mas Rian ini seorang anak muda kebanggaan kita, anak muda Indonesia, yang mempunyai inovasi nanti akan jelaskan. Jadi kita ketahui bersama saat ini straw atau sedotan itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Semua orang kalau mau minum pasti carinya sedotan. Nah, ternyata 300 juta ton sampah plastik itu dihasilkan tiap tahunnya. Dan Indonesia itu kalau nggak salah sudah ada sekitar 60 juta ton sendiri tiap tahun. Dan ini menjadi masalah di dunia, seluruh dunia, dan ternyata ada kompetisinya di dunia ini untuk mencari solusinya. Namanya Battle of Mind, dan diikuti oleh puluhan negara dari seluruh dunia, dan ternyata pemenangnya tidak terduga adalah Mas Rian ini, adalah anak muda dari Indonesia yang memberikan solusi hasil produk Indonesia untuk dibawa ke dunia global untuk menyelamatkan dunia. Nah, pagi hari ini kita kehadiran langsung Mas Rian, pemenang kompetisi dunia. Nah, Mas Rian, selamat pagi. Apa kabar, Mas Rian? Selamat pagi, Pak Haris. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini tadi sedikit saya menjelaskan mengenai apa yang dilakukan Mas Rian, dan tentunya yang utama adalah kompetisinya, Mas Rian. Nanti kita mau bicara dulu mengenai Mas Rian dulu. Ini Mas Rian ini siapa, dan kemudian apa yang dilakukan dan kenapa tertarik tadi disampaikan mengenai straw ya. Dan straw-nya ini terbuat dari apa? Tadi saya belum menyebutkan straw-nya. Dan yang paling utama, kita pengen tahu nih, pengen mendengar dari Mas Rian yang bisa dibilang saat ini miliarder juga ya, Mas Rian ya. Belum. Ya, kalaupun belum, itu akan, Mas. Itu doa. Karena amen. Kenapa? Saya baca beritanya, hadiahnya hampir 1 miliar soalnya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan hadiahnya itu bagaimana. Dan kenapa, utamanya gini, kenapa bisa mendapatkan hadiah tersebut? Karena ini kan inovasinya ternyata dihargai oleh dunia, diakui oleh dunia. Nah, ini kita ingin mendengarkan secara langsung oleh Mas Rian yang ini baru niat ekspor saja sudah bisa mendapatkan penghargaan sebesar itu, gimana nanti kalau sudah secara rutin melakukan ekspor. Silakan Mas Rian bisa menjelaskan lebih detail. Oke, terima kasih Pak Haris. Dan salam ekspor semuanya. Salam ekspor. Saya Rian dari Jakarta. Sebenarnya kehormatan banget sih pertama untuk bisa diundang ke acara ekspor-ekspor ini ya, karena menurut saya kontennya sendiri itu konten-kontennya sih daging semua ya, tenderloin semua lah. Jadi di mana banyak ekspor-ekspor yang emang udah ahlinya ekspor sih di bidangnya gitu. Untuk aku sendiri, pokoknya aku belum ahli Pak, justru malah nanti minta banyak belajar sama Pak Haris. Kita belajar bersama, Mas Rian. Intinya seperti itu, dan utamanya kita pengen tahu nih, kenapa Mas Rian tadi memilih produk ini dan kedepannya seperti apa, begitu? Oke, baik. Untuk IJO sendiri itu dibentuk karena ada keresahan, Pak. Karena kita melihat masalah plastik ini lebih besar dari yang kita ngerti. Karena pembelajaran pas COVID kan aku melihat nih, kita mulai banyak GoFood, mulai banyak produksi banyak plastik. Iseng-iseng itu aku dan teman-teman tuh ngeresearch gitu. Sebenarnya plastik ini problem yang udah dari saya lahir tuh udah masalah gitu. Sampai sekarang belum penyelesaiannya. Nah, ternyata diusut-menyusut plastik ini berbahaya. Itu karena plastik ini enggak pun menuhin landscape dan mengakibatkan banyak timbunan sampah, ngasilin bau. Tapi ternyata yang paling bahaya, plastik ini terurai tapi tidak sempurna, Pak, dalam bentuk mikroplastik. Nah, mikroplastik ini nih
mulai ke saluran air, masuk mulai ke makanan kita, dan itu sebenarnya yang mengakibatin makin kesini tuh penyakit makin bahaya, kanker berat. Itu sebenarnya salah satu pertimbangannya adalah karena si plastik ini. Nah, jadi dari situ kita tuh mulai masalah plastik nih, let's try to solve. Dan kita mikirin, selalu kan jawabannya adalah recycle ya. Betul. Setelah kita riset, recycle ini efektifnya cuma 9%. Itu recycle plastik yang ada saat ini ya? Recycle plastik yang ada saat ini efektifnya 9%. Dan problem terbesarnya adalah ketika plastik di recycle, itu cuma berubah formnya doang. Padahal jadi mikroplastik lagi yang tetap bahaya. Jadi solusinya yang kita pikir, emang udah nggak bisa selesain di hilirnya, kita harus selesain di hulu. Buat sebuah material yang baru, yang bikin plastik ini dengan segala penggunaannya ini aman. Nah, kita mulai cari-cari, kita olah-olah. Terus ketemu bahannya yang sangat luar biasa melimpah di Indonesia, namanya rumput laut. Oke. Gitu. Nah, karena kita ngelihat rumput laut ini punya bentuk struktur dan juga kecepatan regenerasi yang gila banget gitu. Kayak tumbuhan sih yang nggak perlu diurus, 2 bulan bisa panen gitu. Berapa panennya, pasien? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Itu 2 bulan, oke. Okay. 2 bulan, 2 bulan taruh di laut, bisa panen gitu. Oke. 2-3 bulan lah, tergantung kondisi musim dan kualitas air ya. Cuma maksudnya kayak, wah gila. Ini dan itu memang di Indonesia paling bagus atau hanya ada di Indonesia? Di Indonesia ini termasuk negara terbesar kedua ya untuk ekspornya. Dan di Indonesia kualitasnya karena kita negara kepulauan, Pak, ngasilin emang sangat cocok buat budidaya dan kualitasnya juga tinggi. Tapi sayangnya rumput laut ini ngikutin polusi ya. Jadi makin tinggi polusi, kualitasnya makin turun gitu. Nah, di Indonesia daerah-daerah kepulauan yang cocok banget gitu. Kayak di Maluku, Papua, gitu. Karena juga pernah ngobrol sama orang-orang rumput laut. Nah, salah satu alasan juga kenapa kita pilih rumput laut tuh, aku tuh sebenarnya suka ngilang ke pedalaman, Pak. Orangnya suka pergi ke Maluku, ke NTT. Dan di sana ada pelayanan sosial sama keluarga yang suka kayak gitu. Dan di sana tuh aku banyak ketemu sama pelayan yang kerjanya rumput laut. Terus aku nanya, COVID apa yang terjadi? Ternyata after pandemi ini, malah lain-lain tuh berhenti budidaya rumput laut. Karena kesusahan untuk mobilisasi rumput lautnya ini. Dan Indian mereka ngapain? Mereka berubah jadi petani cengkeh, petani pala yang kayak, lah. Yang unggulannya. Nah, dari situ aku mikir, berarti rumput laut nih, sorry ya, harganya rendah banget di Indonesia. Karena perkara distribusinya jelek, itu nggak bisa jalan lagi. Makanya kita mikirin, naikin value-nya gimana untuk menyelesaikan masalah yang global. Tapi Mas Rian tadi bilang ekspor terbesar kedua Indonesia ya untuk rumput laut ya? Kalau tidak salah. Nah, itu diekspor dalam bentuk apa tuh Mas Rian? Mentah, Pak. Oke. Nah, ini menarik nih. Mentah ya berarti ya. Nanti saya coba riset lebih dalam lagi HS code-nya berapa. Nah, dijadikan produk apa nih untuk menjadi nilai tambah? Karena betul sekarang itu memang harus bernilai tambah. Seperti arahan pemerintah sekarang, Presiden pun juga seperti itu. Banyak bahan baku kan kita mulai di stop nih Mas Rian nih, dari nikel, tambang, barang-barang tambang sudah banyak yang kita kurangi. Nah, sebetulnya ini tadi rumput laut yang ternyata hanya 3 bulan ya tadi ya kita bisa panen. Indonesia yang negara kepulauan terbesar di dunia ini, lautnya lebih tinggi, lebih besar wilayahnya dibanding daratannya, tentu akan jauh luar biasa lagi. Dan itu lebih sustainable ya berarti ya, kan bukan produk tambang nih, jauh nih. Nah, ini menarik nih, kita perlu mengangkat ini lebih dalam lagi nih, Mas Rian nih. Baik, Pak. Nah, jadi kalau memang rumput laut sendiri ini memang di Indonesia ini ekspornya dalam bentuk mentah ya. Karena pertama, ada gap nih antara mau bikin mentah dan produksinya. Karena quality control-nya ini susah. Teknologi yang setelah kita ngitung-ngitung di dalam itu gila banget investasi yang dibutuhin. Nah, itu yang jadi yang bikin susah nih. Tapi sebenarnya bagi teman-teman dari TV Desa maupun penonton ekspor-ekspor, nggak usah seribet tim ijo gitu yang harus bikin plastik dari kimia dan tekniknya. Rumput laut tuh bisa diolah dari dengan banyak hal juga ya, Pak ya. Added value buat jadi juga bisa.
lot of things yang kalian bisa bikin gitu. Sesimpel ya play with your creativity aja sih. Nah, ini supaya lebih tergambar lebih jelas, Mas Rian. Kalau nggak salah itu kan ada materinya ya kemarin ya. Coba di-share ke saya. Bisa tolong kita bisa lihat nih. Boleh, Pak. Saya jadi share screen ya. Silakan. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Ini sedikit materi dari Ijo ya. Jadi kita ini adalah sebuah perkumpulan yang jadi grup dan in the end malah sekarang jadi sejenis persiapan buat jadi startup. Orang-orang yang concern dengan masalah lingkungan dan ingin memberi solusi dengan cara menyelesaikan masalah komoditas yang terlalu banyak di Indonesia juga. Dan salah satu produk yang kita handle dan kita suka banget kita tweaking itu namanya robot. Oh ya, kalau masalah itu sebenarnya krisis saya ceritain. Dan sebenarnya kalau kita mau ngobrol ya, si kenapa sih kita milih sedotan? Karena sedotan ini nggak bisa di recycle. Plastik yang udah paling jahatnya, karena dia kalau di recycle, karena bentuknya yang pipih dan tipis panjang itu justru ya muter aja terus kayak recycle. Nah in the end ini adalah, jadi kita produksinya gila-gilaan. Untuk si sedotan di mana kita ini makanya sampai berapa juta gitu tiap hari, dan itu wasting aja, nggak bisa di recycle, nggak bisa apa ya, tinggal nunggu jadi masalah ke depannya kan. Nah, jadi dari recycling masalah di tempat yang paling parahnya itu sedotan. Nah itu juga ngikutin researchnya itu adalah kita ngeliat global trend Pak, karena banyak banget apalagi setelah 2020 ya, semua orang lebih concern dengan dunia kesehatan, semua orang lebih concern dengan hal-hal yang berbau hijau, yang sustainable. Betul. Bisnis tidak hanya untuk mencari uang, tapi bisnis hanya harus bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya dan ngasilin profit at the same time. Nah, kita nyari emang komoditas yang gak usah diapa-apain juga emang udah profit gitu. Laut tuh ketemu. Nah, seperti kita bisa lihat mappingnya di Indonesia tuh gede banget Pak. Pokoknya makin daerahnya lautnya bersih itu kualitas rumput lautnya makin tinggi. Ini berarti sebarannya ya itu ya Mas Rian ya. Paling banyak di mana tuh? Paling banyak di Sulawesi untuk sekarang. Siap. Gitu. Nah. 2020 ya. Nah, market rumput laut sendiri sebenarnya tiap tahun itu meningkat terus Pak. Jadi kita masuk industrinya aja juga nggak perlu takut gitu, nggak perlu di otak biar sebenarnya nggak terlalu mikir, karena tiap tahun permintaannya meningkat karena rumput laut ini nggak meski kita banyak ngirim ekspornya mentah ya, rumput laut ini diolah jadi banyak hal gitu. Kalau tahu yang pengenyal bakso namanya kerajinan gitu, makan bakso nah itu tuh rumput laut juga. Banyak Pak, jadi makin kita ngelihat rumput laut ini potensi makin gede, makin kita yakin, wah ini komoditas yang sebenarnya underdog yang apa ya, tidak dihargai di Indonesia, tapi potensinya gede banget. Nah, ini pembahasan kenapa kita ambil rumput laut sih. Karena sebenarnya kayak 500 juta rumput laut, 500 juta sedotan tuh tiap hari kepake di Amerika aja tuh. Oke. 400 juta sedotan, which is berapa banyak mikroplastik yang mereka konsumsi setiap tahun. Itu menjadi masalah besar yang kita coba selesaikan dengan buat. Ya. Dan ternyata tadi apa sedotan itu menjadi hal yang paling susah diurai ya, Mas Rian ya. Benar, Bang. Itu plastik paling jahat lah istilahnya kalau dari kami. Nah, terus kita bikin apa? Kita connecting the dots Pak, dari si Indonesia ini rumput laut banyak nggak dihargain. Terus ada masalah plastik yang banyak banget di dunia global, butuh materi baru, yang regenerasinya cepat, harganya bisa dibikin murah kalau produksinya banyak, terus sehat dan sustainable. Nggak ada, ya ketemulah rumput laut.
gitu, di mana kita dengan formulasi dengan tim kita bisa bikin sedotan ini. Okay. It works. Nah, Pak Haris juga dulu udah sempat nyobain prototipe kita yang sebelumnya. Betul, 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 betul. Dan rasanya enak tuh. Terima kasih. Iya, jadi kita sedotan ini ada rasanya ya. Jadi kemarin rasa kopi, gitu. Rasa coklat, rasa teh dan sejenis. Dan ini produk ini baru pertama di Indonesia atau bagaimana nih, Mas Rian? Sebenarnya dari dulu udah ada yang mencoba, tapi dalam bentuk plastik bag dan juga packaging makanan, gelas. Gitu. Tapi fokus dalam bentuk sedotan ini belum. Karena sedotan ini masih alternatifnya paper straw ya. Dan kertas yang sudah bisa dikonsumsi saat ini sama teman-teman. Cuman kenapa kita tetap confidence meskipun sebenarnya udah banyak alternatifnya nih. Nah, kita yang paling sustainable gitu. Ya. Kayak sedotan kertas ya, bukan murni. Kertas, betul, betul. Cuman makin banyak dipakai kan makin ngabisin pohon gitu. Nah, kita rumput laut. Makin banyak dipakai, makin banyak nelayan yang suka cinta. Bisa ya, ya, betul, 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 betul. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus ya ini timnya orang-orang yang bisa bikin. Waduh, itu kelihatannya ada foto saya tuh di situ tuh. Emang ada, itu kan salah satu mentor kita yang bikin kita kejadian ya sampai ke sini. Gitu. Jadi kita dapat syukur banget banyak orang-orang baik dengan keahliannya membantu kita, dan salah satunya ada Pak Haris membantu kita siap. Bisnis planning juga. Terus ada Joko juga Dr. Wahyu. Jadi mereka itu memang spesialis rumput laut yang bisa ngotak-ngatik dari gitu. Nah, di kiri itu ada tim saya, yaitu saya, Mbak Nia. Ya ini yang food engineer-nya. Jadi dia yang enggak ngerti deh dia ngapain, pokoknya keluar udah jadi aja. Nah, dia. Sama terakhir ada Mbak Ivana, dia ini yang marahin kita berdua kalau target belum nyampe. Oh iya. Habis tuh kita dimarahin habis-habisan, nah itu Mbak Ivana. Ya, ini kan betul sekali tuh, apalagi dari kesehatan ya, yang sekarang memang menjadi concern utama. Tadi disampaikan juga sedotan itu tadi bisa ya bukan buat makanan tapi bisa dimakan. Nah, ini tentu harus unsur-unsur kesehatannya itu harus menjadi harga. Betul. Benar. Luar biasa nih timnya nih. Terima kasih Pak. Ya, saya lagi di situ. Iya, ada Pak. Itu bikin luar biasa sih. terima kasih. Nah, ini terus yang menarik. Nah, ini menarik nih. Kita pengen dengar nih jadi ceritanya, karena saya baru dengar itu kira-kira 2 minggu yang lalu ya Mas Rian ya. Yes, benar. Tiba-tiba ditelepon, nah ini Mas Rian lama nggak kontak nih kita, harus akhirnya telepon, dapat informasi ini ya, luar biasa sekali jadinya. Jadi terus terang pada kesempatan pagi hari ini, selain kita ingin share pengalaman Mas Rian, inovasi dan tentunya memberikan motivasi kepada kita semua, saya secara pribadi pengen dengar nih ceritanya nih Mas Rian terkait Battle of Mind ini. Silakan Mas Rian, lanjut nih Mas Rian. Terima kasih Pak Haris. Jadi kalau untuk Battle of Mind sendiri, itu adalah lomba yang dibuat sama salah satu brand tembakau terbesar di dunia, namanya British American Tobacco dari London. Jadi mereka itu emang lagi concern-concernnya tentang ESG. Tentang gimana membuat ide tentang terkait sebuah produk atau sebuah model bisnis yang bisa menyelesaikan masalah-masalah waste, limbah, masalah ketidaksetaraan gender, dan hal lainnya gitu. Nah, kita ternyata bersaingnya itu nggak cuma orang Indonesia gitu. Kita juga kaget pertamanya adalah, loh kita menang nasional. Oke. Okay. Oh, itu kompetisinya ada di nasional dulu ya Mas Rian? Ada dari nasional. Jadi dari regional ke nasional ke global. Oke. Okay. Dan kompetisi ini udah berapa lama nih mulainya? Kalau nggak salah ini ada oke. Dan ini pertama kalinya Indonesia bisa menang. Betul, nah ini luar biasa, makanya selamat sekali lagi kamu. Saya pribadi mengucapkan selamat kepada Mas Rian, dan tentunya Indonesia harusnya mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Rian, inovasinya bisa dibawa ke tingkat dunia nih, ke tingkat global. Karena kan ini Battle of Mind ini kalau saya baca-baca juga, ini kan pertama ideasnya diapresiasi, kemudian tentunya tadi disampaikan Mas Rian juga
ya terkait sustainability ini tadi disampaikan juga. Nah, ini yang menarik dan perlu kita angkat. Apalagi ini baru pertama kalinya Indonesia, selama tadi sudah berapa tahun kompetisinya, Mas Rian? Nah, sudah sekian tahun itu baru pertama kalinya menjadi juara satunya ya, juara dunianya ya, Mas Rian ya. Nah, ini bisa diceritakan tadi yang tingkat regionalnya bagaimana? Terus apakah pesertanya cuma Indonesia, hanya terpilihnya cuma satu berarti, atau bagaimana nih Mas Rian? Jadi kita ini pertama dari seleksinya itu cuma ngirim presentasi ya, dan ngirim blog. Di regional ya ini ya, di Indonesia ya. Di regional, ya. Terus di screening, ternyata dari regional aja udah banyak Pak, udah ada berapa ribu aplikasi. Nah, dari situ dipilih 10 tim dengan ideas yang terbaik gitu. Dan jujur di waktu itu ternyata tim saya tidak diyakinkan menang. Waduh, waktu karena regional tuh. Iya, karena banyak anak-anak muda lain yang juga ternyata idenya juga Pak. Gitu. Cuman kan kita ada beberapa hari sih. yang penting semangat kan itu kan. Benar. Kuncinya. Benar. Dan tetap mau belajar sih itu yang. Betul. Jadi dari situ terus dipilih 10 orang terbaik nih. Dan ternyata aku termasuk di tim hijau tuh termasuk di situ. Nah di situ kita baru dilatih lagi untuk gimana present, gimana benerin business model, gimana bikin prototype yang benar. Oh, berarti setelah terpilih 10 itu mereka ada coaching ya dari dari mereka ianya ya. Benar Pak, itu kacau banget. Keren banget maksudnya. Kacaunya itu karena padat banget gitu, kayak berasa saya kan kerja ya. Pulang kerja masih kayak kerjaan kedua ngerjain ini. Tapi seru banget sih karena juga emang expert ahli di bidangnya dan banyak bantu juga. Nah, dari situ kita present lagi dan ternyata menang nasional. Saya ingat banget tuh warningnya Pak, kita gak nyangka, kita ketiduran sambil diumumin. Lagi tidur, ya apa menangnya hijau? Hah? Hijau? Kita menang, astaga. Karena udah gak punya ekspektasi, karena kita jiper juga ya Pak, lihat tim lain tuh. Idenya canggih-canggih, banyak yang bikin sistem digital yang udah, wah gila, budgetnya dikit tapi hasil gede tuh banyak gitu. Produk lama ya, gitu maksudnya. Ternyata dengan dukungan dan juga dengan dedikasi kita ternyata bisa. Menang nasional, dipilih satu doang ternyata perwakilannya, which is kita. Kapan itu? Bulan apa tuh Mas Rian? Itu 2 bulanan yang lalu ada. Oke, 2 bulan yang lalu ya. Dan awalnya itu tadi prosesnya dari bulan apa nih? Ini kan ada pengumuman kemarin yang apa global itu kan November minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, salah ya, November. Nah itu awalnya pendaftaran tuh di pendaftaran di bulan Juni. Oke, pertengahan tahun ya. Panjang sih, makanya kita udah, saya juga ngikutin ini udah, ya udah let's do it aja. Ternyata. Nah terus menang nasional dibawa ke ranah global. Makin was-was dong Pak, ngelihat tim-tim lain dari US, dari Vietnam. Iya, dengan ide mereka yang lebih. Ada berapa negara itu, Mas Rian? Total kemarin yang ikut ada 24 negara. 24 negara ya. Yang paling itu Amerika, Inggris ada? Inggris ada, cuman gini Pak, jadi 2 hari untuk lombanya, aku cuman ikuti hari pertama. Hari kedua nggak bisa ikut kan, jadi nggak bisa tahu juga pesertanya dari mana aja. Nah, terus di situ dilatih lagi, habis-habisan lagi, dan ternyata global, tim globalnya. Yang melatih tim lokal malah. Oh, gitu. Tim lokal supaya membawa Indonesia bisa menjadi juara global itu ya. Benar. Ingat banget juga itu dari Pak Widyo, salah satu mentor kita tuh bilangnya gini. Bukan pride-nya Ijo, ini bukan pride-nya Rian, ini bukan pride-nya BAP Indonesia, tapi kita bawa nama Indonesia. Betul, so, betul, betul. We will support you with our best. Wah, itu benar-benar keren banget sih gitu. Dapat orang yang dan institusi yang memang percaya dengan ide kita dan bisa validasi itu gitu, sebagai strategi. Nah
Nah dari situ kita dilatih lagi, dimatangin banget untuk bisa. Kita udah kayak apa ya Pak? Kayak revisi skripsi tiap hari gitu. Proposalnya. Oh salah, benerin lagi di sini. Tiap hari. Karena mereka juga ngelihat dari negara-negara lain ya, pasti kita ingin lebih bagus kan ya. Karena Indonesia juga sebenarnya baru pertama kali ini bisa berpartisipasi di global. Dari dulu itu. Sebelumnya nggak bisa masuk ke kelas global? Belum. Jadi, jadi sebenarnya sebelum ke global tuh difilter lagi. Jadi emang negara yang bisa compete gitu. Dari mereka kaget juga, wih, emang sih lo. Nah terus makin disupport kan. Dan memang mulai tuh kita garap lebih jauh. Kita banyak konsultasi juga sama Pak Haris kan, konsultasi. Lagi lombanya juga, terima kasih Pak. Nah di situ sampai hari H-nya ya kita juga terus mengolah idea. Ya aku ingat banget 30% materi yang kita presentasiin itu nggak ada sebelumnya karena itu dengerin dari kompetitor lain, terus kita lihat ada yang kurang, ada yang bisa ditambah, jadi kita tambah. Nah, jadi proses belajar itu memang penting ya Mas Bian ya, terus belajar karena saya prinsip ketika kita bilang capek atau malas ya udah batas kita ya. Tapi kita mau belajar terus ya kita jadi orang yang nggak punya batas betul. Dan ngerasain banget support-supportnya dan juga kerja kerasnya bersama Nia waktu itu menjadi perwakilan dari tim kita juga, itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain sih. Kalau boleh izin saya mau share videonya Pak. Nah boleh. Nah ini yang setelah di global itu tadi ya, dibawa ke global dan akhirnya ini finalnya nih. Silakan Mas Rian. This year, the Battle of Minds is really and truly special to us. All the ideas which were submitted are solving environmental and social challenges. Suaranya gak keluar nih, kelihatannya nih. This year, the battle... Suaranya kedengeran, Pak? Maaf. Saya tidak terdengar nih. Ya, aku udah... Oh, keluar. Oke, keluar. Oke. Siap. Aja, bisa di full screen aja nih kelihatannya nih, menarik nih. Mas Selamat. Oke, play aja, silakan lagi. Really special to us. All the ideas which were submitted are solving environmental and social challenges. It was just mind-blowing. I'm so impressed with all the teams. If you look from the BET angle, is there something that we can learn as a team? On the hands of these talents we saw here, the award is in good hands. We've made it almost impossible to choose between you because it's just so excellent, all the ideas. And my huge congratulations go to Team Ijo Indonesia. Yeah. Finally, we can be represent Indonesia to make an idea that can actually change the world. Okay. Gitu, Pak. Jadi memang apa ya, sebuah kompetisi yang mencoba mengubah dunia dan spesialnya mengubah edukasi. Siap, luar biasa. Bangga nih Indonesia. Thank you, dengan Mas Rian. Nah, kita ingin dengar lagi hadiahnya nih, katanya nih hadiahnya berapa dan akan digunakan untuk apa, tapi setelah pesan-pesan yang akan lewat berikut ini ya Mas Rian ya. Baik.
dalam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast yang menghadirkan expert di bidang ekspor, hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, kali ini tadi kita sudah mendengarkan mengenai inovasi produk Indonesia yang menjadi juara kompetisi dunia, dan Mas Rian sudah memberikan videonya tadi mengenai pengumumannya, luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan selamat, saya pribadi, Mas Rian, dan juga tentunya Indonesia harus mengucapkan selamat kepada Mas Rian yang sudah membawa produk Indonesia ini, inovasi dari Indonesia ini menjadi juara di kompetisi global. Nah, tadi ada yang belum diceritakan nih Mas Rian mengenai hadiahnya nih, ini yang menarik. Kenapa seperti itu? Berarti tadi angka luar biasa besarnya, Mas Rian bisa menjelaskan lebih detail, kalau nggak salah 50.000 pound sterling ya. Nah, itu hampir 1 miliar rupiah, itu ide. Jadi bisa dibilang niatnya saja, niat untuk ekspor saja sudah dinilai, diapresiasi sebesar itu oleh orang luar. Orang seluruh dunia lah, secara global lah, karena ini kompetisi global. Jadi kami yakin bahwa produk ini ke depan luar biasa sekali bagi dunia dan tentunya bagi Indonesia. Indonesia harus bisa mengambil keuntungan yang paling besar di sini. Tidak hanya keuntungan bagi produknya sendiri, perusahaannya, tapi tentu juga bagi masyarakatnya. Nah, ini kita ingin mendengarkan secara langsung, benar nggak nih dapat hadiah segitu? Dan kira-kira mau dipakai apa nih duit segitu itu, Mas Rian? Dan lebih utamanya lagi, ke depannya, ini potensinya sebesar apa, Mas Rian? Silakan, Mas Rian. Oke, terima kasih Pak Aris. Kembali salam ekspor. Jadi untuk kan bahwa untuk kita itu memang dikasih hadiah ya sebesar 50.000 pound sterling, which is hampir. Nah, memang terdengar besar kalau kita pikir itu hadiah ya. Cuman karena kita melihat ini sebagai investment, jadi itu memang kita justru planning gitu, jadi bukan wah 1 miliar kita, wah nyata, oh tidak, 1 miliar ini kita apain lagi nih. Nah, jadi dari situ sih sebenarnya yang pasti kita harus clearin adalah R&D-nya Pak, jadi memang sekarang ada tim-tim ahli dari IPB yang tertarik untuk kolaborasi sama kita, beneran membuat formula kita jadi mutakhir Pak. Nah, jadi dari situ kan ada research funding-nya juga. Nah, kayaknya di situ abisnya justru besar. Betul. Nah, setelah dari itu, ada juga komposisi kita untuk mulai bikin prototipe mesinnya juga, Pak. Karena kalau kita ngomongin material baru, kita ngomongin mesin baru sih. Mesin baru, betul. Nah, berarti ada inovasi baru dong untuk mesin nih jadinya? Iya, Pak. Benar banget. Ada lagi tuh nanti itu Mas Rian tuh, dapat 1 miliar lagi tuh. Atau belum tahu juga ya, Pak. Cuman kalau untuk mesin konvensionalnya sendiri juga harganya udah hampir segitu juga, Pak. Iya, betul. Gitu, tapi yang utamanya kan gini Mas Rian, tadi disampaikan bahwa hadiah, tadi kalau kita bicara hadiah, sebetulnya itu bisa, apakah itu benar sebenarnya bisa kita keep aja, maksudnya ya udahlah kita dapat hadiah, dapat aja lah untuk beli mobil lah, beli rumah lah, umpamanya seperti itu. Terus, tapi Mas Rian tadi kelihatannya berpikiran ke depan sebenarnya, dijadikan investment ke depan, karena melihat potensi ke depannya. 1 miliar ini tadi kalau dijadikan research and development, kita bisa scale up bisnisnya tadi benar-benar ke skala yang lebih besar, ke pasar global. Itu tidak hilang 1 miliar tapi malah mungkin menjadi triliunan rupiah. Saya enggak tahu itu betul atau salah, dan apakah itu yang dipikirkan Mas Rian, dan potensi ini tuh sebesar apa sih untuk ekspornya Mas Rian? Potensi sih luar biasa, gila, keren banget dan besar banget Pak. Sesimpel kita ngomongin produk yang nggak usah diolah kayak kami aja, produk aja jika orang-orang, anak-anak muda Indonesia nih yang bukan ini mau tap in dan bisa naikin kualitas produksi mentahan kita aja tuh, itu udah bisa naikin harga loh, dan itu memang udah demandnya gede loh. Nah, kembali untuk kami, kalau boleh sedikit sharing, jadi sebenarnya dari awal ini aku udah ngomong sama tim, nanti kita kalau menang itu aku serahin kalian, kita bagi 3 dan terserah kalian mau diapain. Kalian tanya gue,
gue akan balikin lagi duit buat invest ini karena gue ngeliat future-nya ini masih panjang banget dan gede banget. Dan aku bilang, terserah kalian, kalian mau beli sawah, mau beli tanah, gue gak peduli. Berarti kalian cabut dari project ini. Aku bilang, enggak, kita mau reinvest. Wah, gila. Wah. Baru banget dapat. Itu betulnya berarti boleh ya? Tadi ya, hadiah itu tadi dibagi lah, gitu boleh ya? Okay. Boleh. Tapi memang ketemu orang-orang yang juga setengah gila sama saya juga, Pak. Emang mau invest ya? Karena kita juga ngerasa, udah waktunya deh, Indonesia yang membawa perubahan besar bagi dunia, terutama dalam. Siap, luar biasa tuh. Nah, itu berarti nanti kita akan buat apa namanya lebih apa nih? Lebih kalaupun dijual nanti skalanya harganya jadi lebih terjangkau atau bagaimana nih perkiraan kedepannya Mas Rian? Tadi yang potensi yang luar biasa besarnya tadi Indonesia. Yang kalau tadi sedotan tuh saya nggak tahu, kalau beli sekarang sedotan plastik itu kan kita beli 10.000 aja dapat berapa pieces tuh seperti itu. Nah, banyak sekali. Tapi mungkin orang sekarang masih memikirkan, ah cari yang murahnya saja. Nah, belum memikirkan ke depannya. Bahkan kadang-kadang sekarang buangnya aja sembarangan, itu agak susah lagi, itu beda cerita lagi. Tapi setelah buangnya aja sudah sembarangan, tadi kan kita untuk apa daur ulangnya sudah susah ya, tidak mungkin. Nah, ini kira-kira kalau dari scale bisnisnya Mas Rian bisa memperkirakan seperti apa? Kalau dari kita sih ya, kalau prototipe kita harganya mahal ya, kalau produk kita mahal, siapa sih yang mau beli minuman yang sama mahal dengan harga sedotan nih? Betul. Mereka jawabannya paling gampang, ngapain gue pakai sedotan? Betul. Nah, tapi bergerak juga dari salah satu mentor kita namanya Dian Ono. Dia adalah orang yang investor yang sangat concern dengan masalah kesehatan, Pak. Jadi dia bilang penting gitu, jangan sampai nggak diadain. Karena jika kita bayangkan banyak banget Pak ternyata orang yang punya kecacatan di tangan, orang yang tremor, itu kan orang yang memang butuh ada sedotan untuk mereka bisa mengkonsumsi minuman. Wow, ternyata ada masalah sosial yang juga diselesaikan oleh sedotan. Nah, kembali untuk bicara market yang lebih besar, sedotan ini hanya sebuah gateway kami masuk ke dalam dunia bioplastik. Kami melihat, ya Bapak simpelnya gini aja, segala hal yang ada di sekitar kita yang bentuknya plastik, mungkin 7-10 tahun lagi itu udah berasal dari Ijo Indonesia. Wah, luar biasa tuh mimpinya. Betul. Karena udah saatnya kita membuat lingkungan kita itu layak ditinggali oleh kita dengan cara hidup kita. Karena melihat ke depannya ya, gak mungkin orang industri-industri yang non-ESG itu justru berat untuk berkembang ke depannya. Dan semua orang udah beralih. Contoh seperti mobil, orang udah concern ke mobil listrik. Seperti pertambangan, orang udah mulai concern ke nikel. Nanti plastik akan ada timingnya untuk pindah juga ke plastik yang environmental friendly. Dan sebelum waktunya datang, ya mending kita kerjain dulu. Nah, betul. Itu luar biasa, itu luar biasa itu, Mas Lian. Nah, tapi kalau bicara mau dibandingkan dengan negara lain nih, pasti nih kompetisinya tadi. Saya yakin yang kompetisi global ini memilih produk Mas Rian ini, produk inovasi ini kan tidak sembarangan. Tadi sudah dibandingkan di Indonesia saja, kompetisinya sudah sedemikian ketat. Nah, bicara di global lagi, pasti lebih ketat lagi. Saya nggak tahu apakah Mas Rian bisa juaranya, kan kalau nggak salah ada juara 2-3 ya. Juara 2-3 itu produknya apa, dan kira-kira kenapa panitia itu memilih juara 1 Mas Rian itu karena apa nih Mas Rian? Jadi kita ini pertama sebenarnya ada juara 2-3 itu dalam bentuk runner up. Tapi karena kemarin ada satu ideas yang menarik juga, jadi juaranya sampai juara 4. Jadi ada satu. Ada 3 runner up. Nah, 3 runner up ini kalau aku tidak salah ingat ada dari Kenya, terus dari Egypt, satu lagi aku mau. Mereka ini bikin ideasnya itu juga gila-gila juga. Jadi mereka ada yang bikin listrik dari tenaga tanaman, ada yang bikin apa tuh puntung rokok buat jadi pot dan untuk industri peternakan. Dan jadi memang orang-orang yang mikirin buat sesuatu dari sampah
bukan lagi ngedit value, tapi bikin new industry dari situ. Nah, tapi kalau dari pertimbangannya kenapa join dipilih, kita dari Indonesia, ya emang kita yang megang raw materialnya, Pak. Lain gimana gitu. Jadi kelihatannya dari mereka pun juga tadi kan disampaikan tadi listrik dari tanaman, puntung rokok jadi apa itu, mungkin scale bisnisnya bagi mereka mungkin kecil dan mungkin impact-nya bagi masyarakat tidak sebesar yang dilakukan oleh Mas Rian ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tadi kan saya nggak tahu proposalnya seperti apa, tadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa produk ini ada di seluruh Indonesia. Dan ketika tadi disampaikan semakin banyak straw yang terjual, terbeli, digunakan, itu berarti mensejahterakan yaitu tadi petani-petani itu tadi. Nah, itu kelihatannya social impact itu tadi yang memang kembali lagi sustainability itu kan people, product, profit. Nah, kalau kita tiga hal itu nggak bisa jalan, cuma kalau people saja ya profit sama produknya apa itu belum ya, itu belum bisa. Jadi ini semuanya sudah menjadi satu, dan yang paling utama yang agak susah itu memang profitnya. Nah, ini kelihatannya secara global itu melihat profit ini akan luar biasa, dan profit itu tidak hanya ke si company saja, tetapi juga impact-nya ke masyarakat, ke people-nya itu tadi. Itu yang luar biasa itu. Benar, Pak. Sama kalau boleh menambahkan, jadi sebenarnya yang bikin kita menang juga adalah kita bawa prototipe yang udah works. Jadi kita bawa sedotannya, dan memang kita udah survei market juga. Salah satu kompetitor terbesar kita dari US. Ada juga ya di US ya? Ada, cuman dari rumput laut 30, juga. Iya, tapi harga kita ini 36 kali lebih murah dari mereka. Bayangin Pak, masa ada orang mau beli, mohon maaf ya, ada orang mau beli sedotan harga 10 ribu. Iya ya. 10 ribu, 20 ribu, tidak mungkin kan. Ketika dimasukin dengan formula kita, start dinasnya bisa, untuk mikirin bisa. Gitu. Cuman mungkin emang kita ini lagi ada problem juga yang perlu diselesaikan terkait durabilitas. Cuman overall, perfect itu udah ngelahin produk jadinya luar. That's why itu yang JT ngeliat dan, wow, nih orang-orang anak muda ini gak dikasih duit aja bisa bikin ini. Gitu. Lihat gitu. Betul, betul, betul. Kemarin formula kita udah share juga sama orang IPB dan mereka kaget. Gitu. Kalian bisa ngelakuin ini? Iya. Lab-nya di mana? Di garasi rumah saya, Pak. Kok gitu? Terus mereka pada, oh gila kalian. Tapi emang, ya itu ya. Yang penting terus tekun aja, karena ada masa-masa kita tuh udah formula keberapa kita udah nyerah, udah bikin apa lagi besok itu udah nggak tahu, cuman tetap aja udah dan ternyata bisa ada. Berarti tadi scale bisnisnya sudah terlihat nih tadi Mas Rian. Tadi kalau yang di Amerika tadi katakanlah 30 kali lebih mahal dari produk ini, dan itu mereka dijual ya di sana ya, dijual. Nah, dan itu berarti bisnis pun mereka sudah jalan dengan harga yang 30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga hijau tadi ya, betul ya. Dan pembelinya banyak, Pak. Oh, berarti dengan kondisi saat ini saja kita masuk ke pasar Amerika, harganya dibikin 10 kali lipat dari yang ada Mas Rian sekarang aja, ini sudah ngalahin mereka tuh Mas Rian. Ya benar, Pak. Begitu. Wah, siap. Luar biasa sekali ini. Nah, ini kira-kira Mas Rian ke depannya mau seperti apa? Apakah sudah bisa scale up sampai seperti itu untuk ke pasar Amerika atau Australia atau ke negara lain? Ada plan ke depannya, Mas Rian? Kalau salah satu yang aku ingin banget sih bisa masuk ke Australia, Pak. Karena di Australia ini juga mereka ada perubahan regulasi. Jadi mereka McDonald's itu mereka pakai 512 juta sedotan setahun tuh. Dan mereka lagi nyari alternatif buat gantiin sedotan plastik. Yang karena sekarang nggak boleh pakai sedotan ya, di Indonesia saja yang nggak dikasih ya. Iya, benar, Pak. Gitu. Dan itu repot itu, Mas Rian, memang benar itu. Benar. Apalagi anak-anak ya. Sudah nggak, susah sekali itu. Betul. Sih lebih tertariknya sama negara seperti Australia ya. Karena mereka selain government-nya support, juga mereka sebenarnya lagi aktif banget nyari gitu. Untuk bisa cari alternatif seperti ketemu produk kita ini. Siap. Itu nanti Australia kita bisa lakukan segera itu. Ini kebetulan ada Bu Suli juga nih yang tadi udah ngucapin selamat ke Mas Rian nih. Salah satu nanti kita siapkan untuk masuk ke pasar Australia. Bu Suli, apa kabar Bu Suli? Thank you Bu Suli.
Iya, makasih Mas Rian. Nanti coba kita bantu deh sambung ke McDonald Australia. Nah, oh, boleh. Terima kasih, Bu Suli. Luar biasa nih Bu Suli. Jadi ini bukti nyata Bu Suli bahwa produknya Mas Rian inovasinya dihargai oleh tingkat dunia nih secara global nih. Jadi saya yakin masuk ke Australia gampang lah ini nanti akhirnya ke depannya. Iya, keren banget. Thank you. Congratulations Mas Rian. So much Bu Suli. Siap. Nah, Mas Rian ini tadi Bu Suli salah satu advisor kita juga sebetulnya Mas Rian, ya beliau yang memberikan insight-insight di pasar Australia dan beliau juga membantu anak-anak muda Indonesia, masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia untuk masuk ke pasar Australia khususnya. Jadi jangan khawatir tadi dengan apa yang sudah dilakukan Mas Rian, saya yakin kedepannya jauh lebih besar. Dan kita tinggal formulasikan lagi kembali, saya yakin dengan award lah, kita lihat awardnya dulu, hadiahnya itu tadi kembali lagi, tadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Mas Rian, akan di reinvest lagi untuk kepentingan yang jauh lebih besar lagi. Nah itu akan kami support, saya pribadi akan kembali lebih support lagi, lebih dalam lagi Mas Rian, dan tentunya kita akan gabungkan lagi potensi yang ada di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan dia ada di beberapa daerah, kita ini live-nya juga di TV Desa. Jadi saya yakin penduduk Indonesia itu sebagian besar ada di pedesaan dan sebagian besar juga tentunya juga mengetahui produk yang menjadi bahan bakunya straw-nya Mas Rian ini tadi. Apabila kita bisa memberikan informasi ini kepada mereka secara lebih luas, tentunya mereka akan lebih bersemangat nih Mas Rian bahwa produk ini nanti bisa dimanfaatkan, bisa bernilai lebih. Saya yakin secara ekonomis mereka juga akan mendapatkan penghasilan yang lebih, tetapi yang perlu kita sampaikan ke mereka juga bahwa produk mereka itu ternyata menyelamatkan dunia. Itu tidak hanya mendapatkan uang, bahasanya mendapatkan pahala juga itu jadinya, Mas Rian. Nah, jadi ke depan Mas Rian ada gambaran kira-kira daerah mana yang bisa menjadi awalan nih sebagai target nih Mas Rian nih. Kalau dari kami sih melihatnya ada di Bali ya, karena distribusinya paling dekat dan mereka produksinya juga bagus, kualitas airnya bagus, dan juga jenis rumput laut yang kami pakai ada di sana juga di produksinya. Oh, jenisnya beda-beda nih Mas Rian? Beda Pak, beda jenis, beda hasil. Itu yang makanya formulanya banyak banget yang kita uji coba. Oke. Nah, ada spesifik nggak kira-kira tadi jenisnya seperti apa? Dan kira-kira kalau tadi kan disampaikan 3 bulan itu bisa dipanen ya bahasanya ya. Nah, itu kalau mau nih ada yang mendengar nih dari pemirsa dari TV Desa ataupun dari nanti ekspor-ekspor Indonesia, kira-kira akan menanam jenis yang seperti apa? Atau apakah ada bibit khususnya nih kira-kira? Untuk itu sih masih agak jauh ya Pak, karena kita udah ngetik juga udah kepikiran. Cuman untuk sekarang sih kita langsung memakai rumput laut merah. Cuman nggak usah takut juga bagi teman-teman yang mau usaha, misalnya rumput laut ini jualnya kemana? Rumput laut merah hijau itu tuh laku. Kalian datang ekspor aja, coba aja ekspor. Itu adalah komoditas yang memang dipakai untuk diformulasi jadi kerajinan, jadi agar, dan memang nggak usah jadi plastik juga itu untungnya udah gede Pak. Jadi takut juga, dan itu mudah ya, budidayanya mudah ya. Mudah, modalnya kalau Bapak tahu itu pelampung tali sama jangkar, nggak perlu pestisida tiap hari. Berarti jelas organik ya. Ya organik gitu. Satu hal yang pasti harus lautnya kualitas baik. Nah ini berarti menjadi informasi juga kepada kita semua untuk selalu menjaga lingkungan, karena dengan ternyata menjaga lingkungan itu tadi memberikan keuntungan juga kembali ke kita yang jauh lebih besar kan ya Mas Rian ya. Siap. Nah ini luar biasa nih Mas Rian. Nah ini nggak nyangka waktu kita sudah hampir 1 jam nih. Mas Rian diskusi panjang mengenai impian tadi, mimpi-mimpi gila kita ke depan untuk menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan dunia, dan tentunya membawa inovasi Indonesia bersaing ke pasar global. Dan saya yakin ini tadi
Saya ingat sekali ketika bertemu Mas Rian tuh waktu itu di KFC ya, kalau nggak salah ya Mas Rian. Iya benar, kita ketemu di KFC. Saya sampaikan pada waktu ini. Ini adalah product of the future. Jadi produk ini akan menjadi produk ke depan. Menjadi produk inovasi ke depan. Jadi kalau sekarang ada namanya Bitcoin, ini new kind of Bitcoin lah sebetulnya lah. Nah, itu yang saya rasakan. Jangan sampai inovasi ini diambil oleh orang luar. Harus orang Indonesia yang bisa mendevelopnya. Nah, ini kita di sini harus bersama-sama mendukung Mas Rian untuk mewujudkan mimpi ini tadi. Nah, kita ingin mendengarkan nih Mas Rian, selaku closing statement lah. Jadi pengalaman yang Mas Rian sudah lakukan selama ini, terus kemudian kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Mas Rian buat masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, milenial, supaya bisa menciptakan produk baru, inovasi baru, atau mungkin bisa membawa produk Indonesia, inovasi Indonesia, khususnya supaya bisa bersaing di pasar global. Silakan Mas Rian. Baik. Sedikit sharing dari saya untuk anak-anak muda Indonesia. Udah saatnya kita ngebangun Indonesia. Udah saatnya kita belajar di tempat lain, kita belajar di luar, kita kembali perusahaan orang. Tapi udah saatnya Indonesia ini prosper. Sampai kapan kita mau ya kehausan di atas danau gitu loh. Negara kita negara kaya, tapi yang kaya bukan orang Indonesia. That's the biggest problem gitu. Makanya, ayo anak-anak muda, gabung, curahin pikiran kalian, kreativitas kalian, dan bikin masa depan Indonesia tuh cerah. Karena kita udah gak bisa ngandelin generasi atas, gak bisa ngandelin generasi bawah. Kita lah generasi penggerak masa depan bangsa ini. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Siap, siap. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Rian, bahwa Indonesia ini milenialnya termasuk yang paling banyak di dunia. Indonesia menjadi salah satu penyuplai milenial yang paling besar. Dan kita butuh Mas Rian semakin banyaknya, sebanyak-banyaknya Mas Rian itu kita butuhkan di Indonesia supaya bisa membawa Indonesia tadi gitu, prosper ya Mas Rian ya. Jadi jangan sampai apa tadi yang sudah kami sampaikan juga, produknya ada di Indonesia, bahan bakunya ada di Indonesia, tetapi nantinya akhirnya yang menikmati orang luar. Dan sebetulnya tidak hanya produk ini saja, saya yakin Indonesia tuh kaya, tidak hanya rumput laut saja sebetulnya. Ini yang dilakukan Mas Rian ini ternyata membuka mata kita bahwa ternyata rumput laut itu kalau kita bisa olah dengan benar, potensinya luar biasa. Dan saya yakin banyak sekali produk-produk atau bahan baku dari Indonesia yang bisa diolah supaya mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mas Rian atas insight-nya, atas penyemangatnya kepada kita semua. Kita akan selalu berkomunikasi, kita ingin mewujudkan kembali tadi apa yang cita-cita atau impiannya Mas Rian itu. Impian kita bersama sebetulnya, tidak hanya impian Mas Rian, impian kita bersama untuk menghilangkan sedotan rumput laut, tidak hanya sedotan saja, tadi kita bisa gunakan untuk ke produk-produk lainnya, dan tentunya itu harus jadi bahan bakunya harus dari Indonesia, dan harus Indonesia yang mendapatkan nilai tambah atau keuntungan yang paling besar. Nah, jadi terima kasih kepada pemirsa TV Desa, khususnya kepada Mas Rian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah sharing informasinya, sudah memberikan penyemangat pada kita semua supaya bisa menjadi seperti Mas Rian, bisa mencetak pemuda-pemuda Indonesia yang bisa bermanfaat tidak hanya bagi Indonesia saja, tetapi bagi seluruh dunia. Nah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan ekspor Indonesia yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, yang live di TV Desa dan tentunya rerunnya di ekspor Indonesia di channel YouTube saya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami, ekspor Indonesia di Android, di Google Play. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kita kembali lagi ke ekspor Talk minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam ekspor. Makasih.